المضارعين. قال: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحينما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وقال الشارح حفظه الله تعالى: وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. نعم، جوازم المضارع. ما هي جوازم المضارع؟ يأتي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع yang menjazmkan fi'il mudhari', ada 18 belasan ini. 18, 15, mabni ala fath al-juz'ain, mabni dua-duanya di fathah ya. 18, 15, kalau yang dihitung adalah mudhakar maka pakainya 10, 17 jaziman, 19. Kalau jazimnya ini muannas, katakanlah jazimatan, maka 18 jazimatan. Dan adawat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang menjazm satu fi'il, dan yang kedua menjazm fi'il lain, dua fi'il. Dan yang menjazm satu fi'il ini ada 6 huruf. Yang menjazm satu fi'il ada 6 huruf, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam, al-amr, wa-du'a, dan la, an-nahi, atau ad-du'a. Dan semuanya itu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, la, an-nahiyah. Ini adalah huruf sesuai dengan kesepakatan ahli nahwu. Naam. Naam Ustaz. Qabla an wasil, hal sawti wadih? Naam. Lianna fi makani al-matar, yujad al-matar. Yanzil al-matar al-an? Yanzil al-matar, naam Ustaz. Naam. Naam. Masya Allah, bas. Alhamdulillah, sawt wadih. Amma lam fa harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa nahwu qawlihi ta'ala lam yakunil ladhina kafaru wa qawluhu subhanahu atau wa qawlihi subhanahu qul lam tu'minu wa amma lamma fa harfun mislu lam falhi wal qalbi nahwu qawlihi ta'ala lamma yadhuqu 'adzab. Naam. Adapun lam yang huruf yang pertama yaitu huruf nafi, kita tahu ya huruf yang menafikan, kemudian dia menjazmkan dan qalb, dan yang ketiga adalah huruf qalb, maksudnya adalah qalb minal hal ilal madi, membalik ya, mengubah dari fi'il tersebut apa hal sekarang menjadi madi.
Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun, aslinya kan yakunu, terkena lam jadi lam yakun. Karena iltiqa as-sakinain, dua huruf yang bersukun kemudian bertemu, maka wawunya dihilangkan, lam yakun. Kemudian dikasrohkan karena kembali lagi bertemu dengan sukun di belakangnya, lam yakunil ladzina kafaru. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kul lam tu'minu, yaitu dengan menjazmkan fi'il tu'minu. Dan kita mengetahui bahwasannya jazm itu dengan apa aja, Mas Raldi, Teh Raldi. Jazmnya fi'il mudhari dengan apa aja? Aina antum? Ana as'aluk. Naam, Ustaz. Jazmnya fi'il mudhari dengan apa aja? Fi'il mudhari as-sahih al-akhir akhirih bisukun. Sukun, naam. Wa amma af'alul khamsah, contohnya lam. Lam yadhhab, naam. Wa amma al-af'al al-khamsah, jazmuhu bi hadfi an-nuni. Bi hadfi an-nuni. ماذا الأفعال الخمسة؟ نعم الأمثلة الخمسة. الأفعال الخمسة يعني يفعلان يفعلون تفعلان تفعلون تفعلين. نعم. وثالثا إن كان معتلا. وإن كان معتلا فجسمه بحرف العلة. نعم بحذف حرف العلة. Ini lam tu'minu kita mengetahui termasuk al-amthilah al-khamsah ya, karena diakhiri dengan wawu jamaah. Al-amthilah al-af'al al-khamsah diakhiri dengan wawu al-jamaah atau alif itsnain atau ya al-mukhatabah. Jadi nanti tersisa hurufnya tersebut, tersisa alifnya tersebut, sisa wawunya, tersisa ya-nya. Adapun lama, maka dia semisal dengan lam, menafikan, menjazmkan, mengqalabkan, mengubahnya menjadi madhi ya. Lamma yadhuku adzab, lamma yadhuku adzabi, hilangkan ya-nya. Lamma yadhuku adzab. Dan lamma ini sama dengan lamma dalam beberapa hal, yaitu dalam kedua-duanya ada termasuk huruf harfiah kedua-duanya, dan yang kedua, persamaan yang kedua adalah masuk kepada fi'il mudhari lam dan lamma ini, kemudian menjazmkannya, dan yang keempat qalb ya, harfu qalbin kedua-duanya, qalbul mudhari ilal madhi. Ini persamaan lam dan lamma, sama-sama huruf, nafi, jazm, dan qalb. Dan perbedaannya apa? Lam dan lamma ini. Lam ini yajuzu al-istimrar fin nafi wa adamu ilal hal. An-nafi al-mutlak. Lam ini penafiannya boleh dilangsungkan dan boleh tidak. Boleh dilangsungkan sampai sekarang dan boleh tidak. Maka benar ucapan seseorang, lam af'al thumma fa'altu. Lam af'al thumma fa'altu. Maka kalimat tersebut adalah kalimat yang benar. Karena yajuzu al-istimrar fin nafi wa'adamuhu ilal hal. Sedangkan lamma itu an-nafyu al-mustaghriq. Lamma itu penafiannya sampai sekarang. Kalau lam boleh
diputus boleh sampai sekarang penafiannya, tapi lama itu penafiannya sampai sekarang. Maka tidak benar ucapan seseorang lama fa'altu summa fa'altu. Lama af'al summa fa'altu. Karena penafiannya sampai dia ngomong itu penafiannya tetaplah berlanjut. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, bahwasanya lam, bahwasanya yang dinafikan dengannya la yatawaqqa husuluhu, tidak diharapkan kejadiannya, tidak diharapkan keterjadiannya. Sedangkan dengan lamma maka mutawaqqa al-husul, maka diharapkan keterjadiannya. Lamma usafir, berarti bisa ada harapan untuk dia bersafar. Lamma akhruj ma'akum, berarti diharapkan dia akan keluar bersama kalian. Lahdoh, saya radhi. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah adam jawaz hadzil majzum dengan lam. Lam itu tidak boleh majzumnya dihilangkan. Sedangkan lamma itu boleh. Lamma boleh boleh dihilangkan. Sudah makan belum? Lamma. Sudah makan belum? Lam akul. Al-majzum bilam la yajuzu hadfuhu. Yang dijazmkan dengan lam tidak boleh dihilangkan. Kalau lamma itu boleh. Dan in lamma enggak boleh. In lamma enggak boleh. Ini mungkin perbedaan yang keempat. Kalau in lam boleh ya. Setelah ada syarat tersebut, lam boleh. In lam. Ya kan sering kita mendengar, tapi kalau in lamma enggak boleh. Mungkin itu perbedaan yang bisa kita sampaikan. Cenderung terkadang dipahami sama, tapi ada perbedaan antara lamma dan lam. Tafadhal wasil syahrawi. Naam. Wa amma alam fa huwa lam zidat 'alayhi hamzatul taqriri nahwu qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak wa amma alamma fa huwa lamma zidat 'alayhi alhamzatu nahwu alamma uhsin ilaika alamma uhsin ilaika wa amma allamu faqad zakara almuallifu annaha takunu lil'amri wad-du'ai wa kullu min al-amri wad-du'ai yaqsidu bihi talaba husulil fi'li talaban jaziman wal farqu bainahuma anna al-amra yakunu min al-a'la lil adna kama fil hadisi falyaqul khayran aw liyasmut wa amma ad-du'a'u fayakunu min al-adna lil a'la nahwu qawlihi ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuk wa amma la faqad zakara al-mu'allifu anna ta'ti lin-nahyi wad-du'a'i wa kullun minhumā yuqṣadu bihi ṭalabul kaffi 'anil fi'li wa tarkihi wal farqu bainahumā anna an-nahya yakūnu min al-a'lā lil adnā nahwu lā takhaf wa nahwu lā taqūlū rā'inā ولا تغلو في دينكم وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو
Rabbana la tu'akhidna. Wa qawluhu jalla sya'nuhu wa la tahmil 'alaina isra. Naam. Setelah lam, lamma berikutnya adalah alam dan alamma yang ditambahkan padanya hamzah at-takrir, yaitu takdir sulit tulisannya salah ya, hamzah at-takrir. Alam nashrah laka sadrak, ditakrir. Demikian juga alamma, alamma uhsin ilaik, apakah belum aku berbuat baik kepadamu, alamma uhsin ilaik, alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah. Wa amma alam, maka ini lil amri wa du'a, ini perbedaan amr dan apa kemarin du'a ya, sudah kita ketahui kemarin. Amr itu minal a'la lil adna fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi boleh disukunkan lamnya, lamnya kan aslinya kan kasroh ini, li tadhab, liyad liyadhab. Ini aslinya li. Boleh disukunkan seperti ini, fal yakul, atau dengan summa atau wa, wal yadhab tummal, seperti itu. Kemudian yang doa, minal adna lil a'la liyaqdi alaina rabbuk, dan ada di sana apa itu, bukan amr ataupun doa, tapi kalau sebaya ya, sejajar, itu namanya iltimas. Lil iltimas. Itu untuk sebaya kita katakan kepada teman kita yang sejawat, yang sebaya, yang seleting dengan kita. Ditadhab ma'i. Itu bukan apa amr ataupun doa, tapi ya, al iltimas. Ada lagi rojak. Ini kita ketahui dari konteksnya ya. Rojak harapan. Kita katakan dengan pelan ya, roja harapan, li tashrab ad-dawa ya, li apa, tidur, sudah kecapean, sudah kelelahan, kita harapkan tidur. Li tanam, anta ta'ban, anta mut'ab. Kemudian la, li nahyi wa du'a. Kalau tadi talab husul al-fi'l, ini talab al-kaf anil fi'l. Ini sama, an-nahi yakunu minal a'la lil adna la takhaf, la takunu ra'ina, la taglu fi dinikum. Ad-du'a minal adna lil a'la, rabbana la tu'akhidna, wa qawlu jalla sya'nuhu, wa la tahmil alayna isra. Sama kayak tadi, mungkin ada tambahannya, lil iltimas, kalau itu untuk yang sebaya dengan kita, seleting dengan kita. Lainnya adalah la untuk al-iltimas, kalau kita mau merinci, lebih rinci. Jadi apa aja tadi? Sittatu huruf tadi. Yang yajzim fi'lan wahidan dalam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri fit wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai. Naam. Nah, wa amma al-qismu tsani. Naam, sa'aqra'u. Lahdha, ana as'al al-akharin, yang lainnya. Mas Fajar, ada yang mau membaca lagi? Syekh Fajar? Boleh, Syekh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Syekh Rabi. Syekh Fajar, anta tatqra' tafadhal.
Qala al-musannif qala syarih Allah wa amma qismu tsani wa huwa ma yajzimu fi'laini wa yusamma awwaluhuma fi'la syarti wa tsanihima jawab syarti wa jazaa'ahu fa huwa 'ala arba'ati anwa'in an-naw'ul awwalu harfun biittifaqin wan-naw'u tsani ismun biittifaqin wan-naw'u tsalitsi harfun 'ala al-ashahi wan-naw'u ar-rabi' ismun 'ala al-ashahi amma an-naw'ul awwalu fa huwa in wahdahu nahwu in tuzakir tanjah fa in harfu syartin jazimin biittifaqin wahati yajzimu fi'laini al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu wa tuzakir fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi an wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa tanjah fi'lun mudhari'un jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bi an wa alamatu jazmihi majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wa amma an-naw'u tsani wa huwa al-muttafaqu 'ala annahu ismun fa tis'atu asma'i wa hiya man wa ma wa ay wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haythuma wa kaifama wa misalu man qawluka man yukrim jarahu yuhmad wa man yuzakir yanjah wa qawluhu ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa misalu ma qawluka ma tasna' tujaza bihi wa ma taqra tastafid minhu وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَمِثَالُ أَيِّنْ قَوْلُكَ أَيَّ كِتَابٍ تَقْرَأْ تَسْتَفِدْ مِنْهُ وَأَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَمِثَالُ مَتَى قَوْلُكَ مَتَى تَلْتَفِدْ إِلَى وَاجِبِكَ تَنَالْ رِضَى رَبِّكَ wa qawlu sya'ir ana banu jala wa tala'u sanaya mata adu'il imamata ta'rifuni wa misalu ayyana qawluka ayyana talqani ukhrimka wa qawlu sya'iri fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil wa misalu aynama qawluka aynama tatawajjah alqa sadiqan wa qawluhu ta'ala aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair wa aynama takunu yudrikkumul maut wa misalu haythuma qawlu sya'ir qawlu sya'iri haythuma tastaqim yuqaddir laka allahu najahan fi ghabiril azmani wa misalu kaifama qawluka kaifama takunil ummatu yakunil wulatu wa kaifama takun naituka yakun niyatuka yakun sawabullahi laka wa yuzadu ala hadhihi al-asma'i at-tis'ati idza fi syi'ri kama qala al-mu'allifu wa zalika daruratun nahwu qawlu sya'iri istaghni ma aghnaka rabbuka bil-ghina fa idza tusibaka khasasatun fatajammali wa amma sami itu dulu Syekh Fajar.
Kemudian macam yang kedua, ma yajzim fi'alain. Fi'il yang pertama itu dinamakan dengan fi'il syart, yang kedua dinamakan dengan jawab syart, wa jaza'u. Dan ini ada empat macam. Yang kedua ada empat macam, yaitu huruf dengan apa, kesepakatan, ittifaq. Dan yang kedua adalah isim dengan kesepakatan. Yang ketiga huruf berdasarkan yang rajih. Dan yang keempat adalah isim berdasarkan yang rajih. Huruf ittifaq yang disepakati huruf adalah in wahdahu. Ternyata hanya in seorang, ya. In tudzakir tanjah. Tudzakir fi'il syarat, tanjah jawab syarat, majzumun, ya. Jelas kedua-duanya alamat jazmnya adalah as-sukun. Dan ini adalah ummul bab, ya. Dia adalah pokok. Pokok bab, karena yang lainnya itu ya mengandung makna in. Dan macam yang kedua, yang disepakati isim. Maka ada 9. Man, ma, ai, mata, ayana, aina, ana, haithuma, dan kaifama. Contoh yang man. Ini man yang syartiyah tentunya, ya. Bukan yang man istifhamiyah. Man anta. Atau man mausulah. Ja'a man salla, ja'a alladhi salla. Man yukrim jarahu yuhmad. Yukrim, yuhmad. Menjazm dua fi'il, yukrim dan yuhmad. Man yudhakir yanjah. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Ya'mal dan yara. Bukan yarahu, tapi yarahu. Ya roh bihadfi harfil illah. Kemudian ma. Ma ini tentunya untuk li ghairi akil. Kalau tadi man lil akil, ma untuk yang tak berakal. Ma tasna tujzabih. Apa yang kamu perbuat, kamu akan dibalas dengannya. Ma tasna tujza. Ini tujza majzum dengan apa, Syekh Fajar? Hazfu harfi illat. Naam, hazfu harfi illah. Tujza, tujza bihi. Ma takra tastafid minhu. Wa qawlu tabaraka wa ta'ala. Wa ma tunfiku min khairi yuwaffa ilaikum. Bi hadfin nun. Karena kita mengetahui ada wawu al-jama'ah di sini. Ada wawu al-jama'ah atau alif isnain atau ya mukhatabah. Itu tandanya dia adalah al-af'al, al-amthilah, al-khamsah. Berikutnya adalah ay. Wa misalu ayin qawluka ayya kitabin takra' tastafid minhu. Dan ay ini bisa di dhamma, ya. Kalau ini di mansub bil fathah, ayya kitabin, ayya qalamin, ayya rajulin, ya seperti itu. Ayya kitabin takra tastafid minhu. Bisa di apa? Mubtada, ayyu kitabin atau ayyu apa, nanti belakangnya disesuaikan, atau ayya, atau pula dimajrurkan bi ayyi kitabin takra akra, dengan kitab apa yang kamu baca aku akan membaca. Jadi ayyi ini bisa di mansub marfu ataupun majrur. Qala ta'ala wa ayya wa ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Ini mudhaf ilaihnya di mahdhuf, ya. Kalau yang ini jelas ayya kitabin. Kalau ini dihapuskan ayya ismin. Nama Allah yang mana saja yang kamu berdoa dengannya,
falahul asma'ul husna, bagi Allah lah nama-nama yang indah, yang baik. Kemudian mata. Mata taltafit ila wajibik tanal ridho rabbik. Kapanpun kamu perhatian terhadap kewajibanmu, kamu akan mendapatkan ridho dari Rabbmu. Taltafit dan tanal. Ana ibnu qala syair, ana ibnu jala wa tola usanaya. Mata adu'il imam, mata ta'arifuni. Ini syair yang dikatakan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ketika diangkat oleh siapa? Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi bukan syair yang dibuat oleh Al-Hajjaj, syair yang diucapkan oleh orang lain, cuman beliau mengatakan ketika diangkat sebagai gubernur tersebut mengatakan seperti itu. Ya, kan kita juga mengetahui karakter si Al-Hajjaj bin Yusuf tersebut yang zalim, yang sombong. Aku adalah Ibnu Jala. Ibnu Jala itu huwa Ibnu Jala. Ibnu Jala itu rajul masyhur, orang yang terkenal. Orang yang sudah tidak membutuhkan untuk dijelaskan lagi. Di mana-mana dia orang tahu. Ibnu Jala, huwa Ibnu Jala. Dia mengatakan seperti itu. Ana Ibnu Jala. Wa tola'u sanaya. Sanaya itu adalah apa itu, jalan di gunung, ya, jalan setapak sanaya. Dan penjelajah jalan setapak, jalan yang kadang miring, kadang curam tersebut. Mata kapanpun aku meletakkan imamah, kalian mengetahuiku. Adha di sini apa syahidnya adha dan ta'rifuni, ta'rifu. Adha di sini adalah dengan sukun alamat jazmnya, ta'rifuni dengan hadfin nun. Kemudian ayyana, ayyana talqani ukrimka. Ayana talakoni ukrimka. Ayana juga zaman, ya, waktu. Fa ayana ma ta'dil bihi rihu tanjili. Saya enggak paham ini, ada yang paham syair, potongan syair ini? Ayana ma ta'dil bihi rihu tanjilu. Ini syaitnya di sini ta'dil dan tanzil. Kemudian aynama. Aynama. Kadang ayna juga bisa, ya kan. Ayna tadhab adhab. Kalau ini ditambahin ma. Aynama tatawajjah talqa sadiqan. Aynama qala ta'ala aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di sini yuwajjih dia majzum, ya'ti majzum. Qala ta'ala aynama takunu yudrikkumul maut. Takunu majzum, yudrik juga majzum. Aynama tajzim fi'alain. Kemudian haythuma. Haythuma ini adalah isim apa ini? Isim makan, ya. Haythuma tastakim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Dimanapun kamu itu beristiqamah, maka Allah akan menakdirkan an-najah, keberhasilan. Dan haythuma ini tidaklah menjazmkan kecuali bila mana ada manya. Ya, Masya Allah, ini saya Abdul Jabbar. Ini enggak potongannya apa ini, ya, saya Abdul Jabbar, ya. Ini dimanapun angin berembus, di situ engkau berada. Ayana ma ta'dil bihi tanzili. Oh, jadi tanzili kembali kepada kamu, ya. Masyaallah, ta'dil di sini adalah rihnya, fa'ilnya adalah rih, tanzili itu anta. Dimanapun angin itu berembus, kamu ada. Ya, Masya Allah.
Jazakallah khair, Syekh Abdul Jabbar. Ini tadi, haitsuma, kalau tadi aina tadi sudah bisa beramal, sudah bisa bekerja dia tanpa ada ma, kalau haitsuma ini haruslah dia disertai dengan ma. Kemudian kaifama, kaifama takun al ummatu yakunil wulatu. Kaifama takunil ummatu yakunil wulatu. Sebagaimana adanya umat, rakyat, ya demikianlah adanya al-wulat, para pemimpin. Sebagaimana rakyatnya, ya pemimpinnya seperti itu. Wa kaifama takun niyatuk yakun thawabullahi lak. Dan ini juga ma-nya dihilangkan pun juga masih bekerja, ya kan? Kaifa tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, ya aku duduk seperti itu. Ini dihilangkan ma-nya juga bisa bekerja. Dan ditambahkan pada 9 isim ini, yaitu idza pada syair. Idza pada pada syair. Kama qala al-mu'allif, wa dhalika dharurah. Ini darurat. Darurat syair, ya. Istagni ma agnaka rabbuka bil ghina fa idza tusibaka khasasatun fatajammali. Cukuplah engkau dengan apa yang Allah cukupkan kepadamu dengan kecukupan tersebut bila mana menimpamu khasasah, kesulitan, kefakiran, fatajammali, maka bersikaplah baik. Perintah untuk berkona'ah, untuk merasa cukup terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan. Mana syahidnya, mana buktinya? Fa'idha tusibka. Bukan fa'idha tusibuka, tapi tusibka. Fata jammal. Ini ya. Adapun Basriyun tidak mengatakan idha di sini adalah jazim. Idza la tajzim inda al-basriyyin. Kemudian an-nau as-salis, macam yang ketiga. Wa amma an-nau'u as-salisu wa huwa ma ukhtalifa fihi ukhtalifa fi annahu ismun aw harfun wal asahhu annahu harfun fadhalika harfun wahidun wa huwa izma wa mithaluhu qawlu sya'iri wa innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu wa ta'muru atiya. Wa amma an-naw'u ar-rabi'u wa huwa ma ukhtalifa fi annahu ismun aw harfun wal asahhu annahu ismun fadhalika kalimatun wahidatun wa hiya mahma wa misaluha qawluhu ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin wa qawlu syairi wa innaka mahma tu'ti batunaka su'lahu wa farjaka nala muntaha zammi ajma'a. Naam, masyaAllah. Dan macam yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu yang diperselisihkan, isim atau harf. Yang talji, yang kuat itu adalah harf, yaitu idma. Idma, mereka berselisih, tapi dikuatkan di sini. Annahu harf. Qala syair wa innaka idma ta'tima anta amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Naam ya. Syekh Satria Rahman tafadhal. Jazakumullah khairan. Dan engkau, jika engkau apa mendatangi apa yang kamu perintahkan, mengerjakan apa yang kamu perintahkan, maka engkau akan dapati yang engkau perintahkan
orangnya itu akan mengerjakan. Intinya apa? Maknanya, bila mana engkau mengerjakan apa yang kamu perintahkan, maka engkau merintahkan orang lain pun juga dia akan mengerjakan. Ya, terjemahan bebasnya seperti itu ya. Wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bi tulfi man iyahu ta'muru atiya. Fi'lu syartinya ta'ti mahdzuf harfil illah. Tulfi alfa yulfi wajada yajidu ya. Alfaina alaihi aba'ana alfa yulfi wajada yajidu maknanya. Jadi itma ini mereka berselisih dan dikuatkan di sini annahu harf. Dan yang keempat isim atau harf, dan yang dikuatkan di sini al-ashah annahu isim. Dia adalah isim satu saja yaitu mahma. Jadi mahma adalah isim. Qala ta'ala mahma ta'tina bihi min ayati litas'arna biha فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ شَاعِرُ وَإِنَّكَ مَهْمَا تُؤْتِي بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نَالَ مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعًا. Dan engkau, bila mana engkau berikan kepada perutmu, syahwatmu, permintaannya, su'l itu permintaannya, maka keduanya akan memperoleh celaan, menuruti keinginan perut ataupun yang di bawah perutnya tersebut. Jadi apa yang gampang adalah tadi harf, kemudian yang 6 harf tadi, yang pertama, yang kedua harf alal asah yaitu itma, dan isim alal asah yaitu mahma. Jadi yang banyak adalah masuknya semuanya ke asma tis'atun tadi, ada 9 tadi. Kita ke tamrinat ya. Man yazra' al-khaira yahsud al-khaira. Ini gampang. La tatawana fi wajibik. Ini fi'il mudhari yang ada yang marfu atau mansub atau majzum. Syekh Fajar dulu. Maksudnya apa dulu ini? La tatawana. Naam. Perintahnya menentukan fi'il mudhari itu marfu' atau mansub atau majzum. Fi'ilnya mansub ya, Seth. Fi'ilnya mansub. Tanawu ya, Seth. Tahu. Itu tawana, ya tawana, tawana, ya majzum, bila, bila'a, annaya, la tatawan. Tawana, ya tawana, itu menunda-nunda, ketinggalan, lambat. Jadi dia majzumnya dengan apa? Kalau dia majzum dengan apa, Mas Fajar? Naam. Dengan hadzf harfil illah. Iyyaka tashrab wa anta ta'ibun. Setelah Mas Fajar, siapa ini? Mas Arif? Ya, Dad. Gimana, Dad? Iyyaka tashrab wa anta ta'ibun. Ada fi'il mudhari apa ini? Tashroba yashrabu. Ya, tashroba. Mengapa dia mansub? Sudah belajar belum kita ya? Konsep di nuskhah kitab saya tuh iya ka antashroba.
Masya Allah ya. Ya jelas kalau itu ya. Iyyaka antasrub. Jazakallah ya, saya rasanya bingung nanti ini. Iyyaka. Biasanya kalau iyyaka enggak ada an-nya dia masuk masuk ke apa itu? Uslub tahdzir itu isim ya. Iyyaka wal julus fi turaqat. Iyyaka wal kadzib. Ini iyyaka antasrub itu jelas antasrub. Mas Arif, kita ganti yang ini Mas Arif. Man yu'rid anillah yu'ridillahu anhu. Arti diartikan dulu. Man yu'rid. Diartikan dulu. Barang siapa yang menghindari, bisa? Ya. Menghindari dari Allah. Menghindari berpaling. Barang siapa yang berhindar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya, gitu kan? Naam. Yu'rid fi'il mudhari'nya ada dua. Mengapa yu'rid majzum, mengapa majzum? Fi'il syarat. Gitu. Naam, fi'il syarat majzum, fi'il syarat. Fi'il syarat apa? Man ini menjazmkan dua fi'il atau satu fi'il? Dua, Zat. Dua, satunya yaitu yu'ridillah itu. Iya, yu'ridillah. Mengapa yu'ridi enggak yu'rid Allah langsung? Aslinya kan sukun yu'rid. Yu'ridillah. Itu Zat. Apa sih Arif? Karena tidak bisa dibaca ya. Bertemu dua sukun ya. Iya, bertemu dua sukun nanti gimana? Yu'rid Allahu yu'ridillah. Naam Ustaz. Lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladina. Jadi ada pertanyaan dari Mas Rodi ya, saya Rodi. Ini pertanyaannya tadi. Arti mahma. Kalau di sini tadi disebutkan apa mahma? Wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lahu wa farjaka nala muntahdami ajma'a. Mahma itu isim mubham ya, isim mubham dia. Apa? Kalau di syair ini tadi kita terjemahkan, jika sesungguhnya kamu apabila ya, atau kalau kita bingung ya kita kembalikan ke in itu tadi. Karena memang umul bab, pokoknya bab itu adalah in. Ada di semuanya itu makna in jika. Bisa kita tidak terjemahkan apa bagaimanapun atau kapanpun dimanapun kita terjemahkan dengan jika karena in itu adalah umul bab. Karena nanti memang maknanya bermacam-macam sesuai dengan konteks siyak kalimatnya. Contohnya mahma tatasaddaq tajid aywadun. Apapun yang kamu sedekahkan kamu akan mendapati gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan konteks. Kalau ini tadi kita terjemahkan jika ya. Dalam syair wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lah. Berikutnya, Syekh Fauzan. Ustaz. Nah. Aynama tas'a tajid rizqan. Fi'il mudhari. Diterjemahkan dulu. Tas'a itu mencela ya. Sa'a yas'a. Mencela ya. Sa'a yas'a. Berusaha. Ayatnya ya berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a yas'a berusaha.
Dimanapun kamu berusaha, kamu akan mendapati rezeki. Kamu akan mendapati rezeki. Di mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari yang pertama tas'a, yang kedua tajid. Tajid tas'a majzum bi hasfi harful illah. Hasfi harful illah. Tajid bi as-sukun. Naam. Masyaallah, Syekh Wazanam jazakallahu khair. Wa Jabar, haitsu ma yadhhab al-'alim ya. Dibaca ini gimana bacanya? Haitsu ma yadhhab al-'alim yahtarimuhu an-nasu. Naam. Ya majzum karena haitsu mausad dengan suku. Karena haitsu ma, naam. Haitsu ma itu kapanpun atau dimanapun? Dimanapun. Hai Suma, kalau ma-nya dihilangkan masih bekerja enggak? Saya coba. Enggak, Ustaz. Enggak, naam. Ya. Iya, dia muqtarin lazim al-iqtiran bi ma. Beda dengan ainama, kaifama, naam. Siapa her? Siap dijawab. Ini apa artinya saya Kalbi? Nah, Ustaz. Laya jemulu. Tidaklah berhias atau tidak indah. Bijil muru'ah, orang yang memiliki muru'ah. An yuksiro, dia memperbanyak. Muzaha. Nah, saya cari dulu yang muzaha itu. Al-mizah. Al-muzah. Muzaha senda gurau. Nah. Berarti tidak indah orang yang memiliki muru'ah, dia memperbanyak bersanda gurau. Nah, Masya Allah. Nah, tidak baik, tidak bagus orang yang bagus, ya. Orang yang punya muru'ah itu untuk memperbanyak canda. Aina al-fi'l mudhari' hal huwa mansub, majzum, marfu'? Marfu', Ustaz. Naam. Marfu' lam nafi, bukan lam nahi. Naam. Wa al-akhar? Yuksiro itu mansub bi'an. Naam, mansub bi'an. Masya Allah. Saya Abu Saleh. Kaifa ma takunu yuwalla alaikum, apa artinya? Ya Ustaz, gimana? Apa? Baca terjemahnya apa? Kaifa ma takunu yuwalla alaikum? Kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Bagaimanapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, naam, mereka kalian akan dibiarkan. Walla yuwalli wali. Oh, kalian akan walla yuwalli disukai. Yuwalli maksud walla yuwalli di apa, menjadikan sebagai wali, diangkat ya, diangkat. Bagaimanapun keadaan kalian, kalian akan diangkat menjadi wali, diangkat wali atas kalian, dipilih wali atas kalian. Bagaimana kalian ada, terjemahan bebasnya sebagaimana kalian ada, yaitulah wali pemimpin kalian. Nah, aina al-fi'l al-mudhari' takunu fi'l al-mudhari' majzum bi harf bi hadfi harf an-nun li annahu is fi'l syarat. Na'am, fi'l syarat min al-af'al al-khamsah. Na'am, min al-af'al al-khamsah. Diwujudi kaifama. Kaifama.
jawabu syar. Jawabu syar. Majzum. Bi hadfi arfil illah. Naam. Bi hadfi arfil illah. Masya Allah. Yuwalla. 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 Jazakallah khairan Syekh Abu Saleh. Sekarang, dha' fi kulli makan min al-amakin al-khalih min al-amthil al-athiyah adad syarat munasibah. Disuruh memberikan adad syarat yang cocok. Nabda, kita mulai min Syekh Fajar. Ayo, yang A ini. Masa bisa set ainama tahdur yahdur akhuka, apa artinya? Dimanapun kamu ada, saudaramu juga ikut juga ada. Yang ikut aja saudaramu itu ngapain. Naam. Yang P Syekh Jabar. Gimana, dimasukkan ada syaratnya kemudian diterjemahkan. Syekh Abdul Jabbar. Yang B. Mikir dulu, Ustaz. Kaifa kaifa matu sahibu sahibhu. Apa artinya? Bagaimanapun kamu bersahabat dengan dia, saya juga seperti itu. Iya, nggak apa, bagus ya. Ya tergantung terjemahnya ya, terjemahnya cocok nggak? Bagaimanapun, sahib berarti tentang hayahnya ya, tentang bagaimananya. Nah, kemudian yang Jim, yang C, C Arif. Aina maksud, aina matal ab tandam. Artinya? Artinya Syarif. Di mana kamu bermain, kamu akan menyesal gitu. Ya kasihan ya, kasihan dia. Main mau main di mana aja menyesal. Ya nggak apa. Bisa tak? Ya bisa, cuman ya kasihan. Mungkin ada yang lebih bagus dan lebih cocok. Mungkin ada saran dari teman yang lain yang lebih bagus ya, yang pas. Ya bisa aja. Apa secara bahasa betul ya kan Syarif. Cuman secara makna ya, ya kasihan dimanapun dia main, dia menyesal. Nah, jazakallah khair Syarif. Syekh Fauzan, yang dal. Tuhfi, tuhirku, afanku. Ini kapan? Ini mata ya, Sat, ya? Mata Tuhfi, mata apa? Mata Tuhfi. Tuhfi. Tuzhirhu af'aluka. Apa terjemahnya? Kapan kamu merasa takut? Nah, ini bukan khawfa tapi akhfa. Oh. Akhfa yukhfi ja'alahu mukhtafian astaro astaro. Akhfa yukhfi astaristiru. Menutupi. Menutupi. Syahrabi. Menutupi, menyembunyikan. Kapanpun kamu sembunyikan, tampakkanlah pekerjaanmu kepadanya. Enaknya diterjemahkan afalnya dulu, perbuatan-perbuatanmu itu akan adharo lawannya akhwa tadi. Akan tampak kepadanya. Iya, akan menampakkannya. Kapanpun kamu sembunyikan, sekarang, besok, kapanpun, maka perbuatanmu itu akan menampakkannya. Seperti itu terjemahnya. Syekh Fauzan.
Tudhiru, tudhirhu af'alu. Perbuatanmu itu akan menampakkan. Yang sesekuler, saya Fauzan dan saya Rodi tadi. Saya Rodi. Nah, tazhab, azhab ma'aka. Kemana saja engkau pergi mamu? Iya. Aina ma atau aina tadhab adhab ma'aka. Aina tadi ya? Nah, Masya Allah. Teman ya, sahabat Syekh Abu Saleh yang wow. Zakir fihi yanfa'ka. Mata tu zakir fihi yanfa'ka. Naam. Apa artinya? Kapanpun kamu mengingatnya, itu akan membuatmu memberikan memberikanmu manfaat. Naam, mudzakir itu belajar, mudzakkar. Oh, kapanpun belajar. Kamu belajar, ya, itu akan memberikanmu manfaat. Naam, Masya Allah. Berikutnya, kita mulai lagi dari Syekh Fajar. Yang A, meletakkan fi'il mudhari' yang cocok. Sambil diterjemahkan. Zanada. Oh, aznada. Intunzib. Tudnib. Bukan tudnib. Intunzib. Intunzib tastagfir. Intunzib tastagfir. Artinya? Jika engkau berbuat kesalahan, mintalah ampunan. Nah, intut nim pas takfir mungkin itu ya. Okay. Sampai dengan fa. Intut nim pas takfir. Nah. Syekh Abdul Jabbar. P. Az-Zujat apa? Az-Zujat. Hah? Pentera yang ada itu sirat ya. Az-Zujaj itu kaca. Kalau lentera setahuannya sirat. Az-Zujaj kaca. Az-Zujaj. Inya sekut Az-Zujaju yaksir. Yaksir itu muta'addi atau lazim? Lazim, Ustaz. Yaksir itu lazim ya, pecah. Maksurun. Enggak tahu sih. Kasar yaksiru, setawana muta'addi ya, kasar yaksiru. Ya, muta'addi, Ustaz. Muta'addi ya. Nah, ini yang butuh objek, memecahkan. Memecahkan. Izan, yang lain, dijadikan lazim aja mungkin. Saya Abdul Jabbar. Kalau lazimnya takasaro. Oh iya. Huh? Ya takasaro. Takasaro. Ubah wajan ini. Iya seperti sujaju. Nah, iya seperti sujaju. Ya takasar. Bila mana kaca itu jatuh, maka dia ter pecah, pecah. Nah, Syekh Rodi. Syekh Arif. Jim. Mahma taf'alu af'al. Apa artinya? Apapun yang kalian lakukan, saya lakukan. Boleh? Iya. Boleh ya, boleh. Masya Allah. Apapun yang kamu lakukan, harusnya pokoknya ditujukan siapanya ini ya. Jangan sembarang orang antumnya ini. Oh iya. Antumnya ini yang baik-baik, yang para ustadz, para ulama ya. Apapun yang kalian kerjakan, wahai para kiai, para ustadz, aku akan mengerjakan. Nah, jayid, saya Arif. Dal.
Syekh Fauzan ya. Syekh Fauzan. Ayya insanin tusahibuhu. Ayya insanin tusahibuhu. Usahibuhu. Nah. Apa terjemahnya, Syekh Fauzan? Manusia manapun yang kamu dekat apa temani, aku akan temani. Naam, ya kamu berteman dengannya, aku juga akan berteman dengannya. Apa yang membedakan ayah dengan yang lainnya? Apa yang membedakan ai dengan yang lainnya? Boleh enggak di ayu atau ayi? Boleh, Ustaz. Nah, boleh ya. Iya, ini yang membedakan ai dengan yang lainnya. Bi ayi insanin. Nah, sekuler Syekh Fauzan, Syekh Abu Saleh. Syekh Radhi masih izin tadi. Syekh Abu Saleh yang H. In tadha al-milha fil ma'i. Tasbahu yasbahu mali'an. Yasbah. Yusbih mali'an. Yusbih mali'an. Mali'an. And ya mali'an atau mali'an? Malihan ya, Syekh. Setahu ana malihan ya. Nanti mungkin bisa dicek lagi. Nah. Masya Allah ya. Bila mana kamu letakkan garam di air, maka akan berubah menjadi asin. Malihan. Saya lupa ya, bisa dicek lagi nanti. Syekh Rozi belum balik. Syekh Fajar? Nama Ustaz. Yang waw? Waw. Ainama tasir. Tasir. Tasir itu berjalan, Ustaz. Iya, saro ya siru berjalan. Ainama tasir. Saro ya siru. Ainama tasir yasir. Yasir akhuka. Sama kayak tadi. Ainama matasir yasir akhuka ya. Tentu mendapatnya aku tadi. Iya. Nah, masyaallah, Fajar. Syekh Fajar masyaallah, Syekh Abdul Jabbar. Kayfama yakunil mar'u yatakallam bihin nas. Bentar enggak, Ustaz. Apa artinya terjemahnya? Oh, atau anhu kali ya. Pengennya sih bagaimanapun seseorang itu ya manusia tuh bakal tetap ngomongin. Berarti nanti ada yata kalamnya mungkin. Kaifa mayakunil mar'u yatakallam anhu. Anhu iya. Ada annya. Anhu. Yatakallam anhu nasi. Naam. Masya Allah. Ya famaya kunil mar'u yatakallam anhu annasu. Bagaimanapun seseorang itu, maka ada aja yang berbicara tentangnya. Naam. Yayid Syekh Arif. Naam, Ustaz. Man yazurni akrim. Man yazurni ukrim. Oh, ukrim. Iya. Yang datang menjaraiku, aku akan memuliakan. Nah, Syekh Fauzan, Pak. Ayana yakunil alimu
apa? Ayyana yakunil alimu ya ta'allam. Ya ta'allam, naam ya ta'allam. Apa terjemahnya? Ayyana itu zaman atau makan? Zaman Ustaz. Zaman. Berarti terjemahnya dimanapun ada ada seorang alim, dia akan mengajar. Kalau zaman dimanapun, dia akan belajar. Ya. Masya Allah. Ayyana yakunil alim, ya ta'alam. Saya Abu Saleh. Anna yadhabil alimu. Anna yadhabil alimu. Yutbi'hu. Artinya? Kapanpun seorang alim tersebut pergi, dia akan mengikutinya. Dia mengikuti siapa? Yutbi'hu al-alim. Yutbi'hu ar-rajul. Al-fulan. Yutbi'hu fulan. Ya, apa itu? Yatba' yatba' tabi' yatba'u al-fulan. Anna yadhabil alim yatba'u an-nas, mengikutinya manusia. Dan untuk tadi malih, ya, dia pakai fa'il, ya. Oh, malih. Ya, Abu Saleh, malih. Sara malih. Wallahu alam bisawab. Mungkin naktafi ila huna ya ikhwah. Dan untuk kemarin ada pertanyaan dari kemarin, ya, Syekh Syabas, Syekh Fauzan, ya. Akal tusamaka hatta akal tu asamaka hatta roksaha atau hatta roksuha atau hatta roksiha. Yang belum dimakan adalah yang mana, Syekh Fauzan? Yang belum dimakan adalah yang ila, ya, hatta roksiha. Kalau yang hatta roksuha akal tuha. Akal tu asama kata hatta roksuha. Roksuha berarti mubtada. Hatta roksuha akal tuha. Sampai kepalanya juga aku makan. Atau hatta roksaha jelas. Atof, ya, akal tu asama kata hatta roksaha wa roksaha. Yang belum dimakan adalah bila mana wa roksiha, karena maknanya ila, bila roksiha. Mungkin itu, ya, sedikit tambahan yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Insyaallah nuwasil ad-dars fi al-usbu al-qadim. Insyaallah nggak ada saran, pertanyaan, ya. Kalau saat boleh diulang tadi, saat barusan anak keluar sendiri yang tentang apa hatta dan ila tadi. Tadi hatta, ya, antum yang sebutkan kemarin itu, ya. Akal tu asama kata hatta roksuha, berarti hatta roksuha akal tuha. Akal tuhannya di belakangnya dibuang. Hatta roksuha kan apa itu? Khobarnya belum ada. Hatta roksuha akal tuha. Sampai kepalanya juga aku makan. Kalau setelah hatta itu marfu' ala alib tidak marfu' karena mubtada. Kemudian akal tu asama kata hatta roksaha. Berarti hatanya di situ adalah atuf wa roksaha. Aku makan ikan dan juga aku makan kepalanya. Yang belum dimakan adalah bila mana wa roksia, akal tu asama kata ila roksia. Dan karena ila itu kemarin telah dijelaskan, ya, ila itu intiha al ghoyah. Jadi mana sudah sampai ke tempat tujuannya, ke waktu setelah ila itu, maka dia tidak masuk, tidak tercakup ke dalam kata yang di depannya tersebut. Aku membaca
Al-Quran ila Surabaya, berarti di Surabaya sudah tidak baca, dia membaca di perjalanan itu sudah sampai Surabaya, ya dia tidak membaca. Seperti itu. Mafhum? Wadih? Saya Fauzan? Naktafibi? Naam, Jazakumul Khairan? Anda yang ucapkan. Jazakumul Khairan, Barakallahu Fikum ya. Saya Fauzan dan juga teman-teman sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu, aku lulakum jazakumullahu khairan ya, dengan pertanyaannya bisa mengulang-ulang kembali ya pelajaran yang telah kita pelajari ataupun mungkin belum kita pelajari sebelumnya. Wa naktafi bi hadzal qadar, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.